Alright, hello 人間の皆さん、welcome back to Nobrian The World, aka Nobrian Seika YouTube channel. Kali ini kita akan showcase untuk free to play karakter, yang mana banyak sekali orang yang menggunakan karakter ini di PvP sekarang, yaitu adalah Super Saiyajin Su Sarot. Yeah, karakter ini adalah karakter yang ditujukan untuk menjadi support dan defensive. Yeah, kalian bisa lihat statsnya. Tidak terlalu tinggi sebenarnya ya startnya sendiri untuk serangan saat rendah, namun untuk defense sekiranya ya kurang dikit lagi oke okay, ya. Namun kekuatan defense yang terbaik untuk karakter ini adalah endurance. Jadi karakter ini punya endurance atau bisa hidup lagi setelah nyawanya nol, bukan revive ya, tapi endurance. Very good dan sangat-sangat luar biasa untuk atau sebagai support karakter. Untuk green cardnya adalah ya standar ya, seperti sebelum-sebelumnya. Lalu yang the best dari karakter ini kalau nggak salah adalah support ability-nya ya. Untuk green card berubah menjadi supportive di sini ya. Untuk green card sendiri mengembalikan atau menghilangkan sub count 3. Itu bagus banget. Untuk main ability adalah draw satu card, draw semua kartu, very good ya. Sedangkan sebelum berubah apa? Berubah menjadi Super Saiyajin 2 ya. Yeah, ability adalah ini, kalian sudah tahu ada ini dia ya, yang paling penting bisa bukan revive, bisa hidup lagi, endurance. Well, juga support ability ya, ini dia. Dan yang the best dari karakter ini adalah support untuk Super Saiyajin 2 dan juga game original. Ini bagus banget ya, karena memberikan damage dan juga critical, very good. Untuk cover chain-nya adalah strike ya. Oke, okay, saya hafalin dulu karena saya tidak hafal. Untuk tim saya menggunakan tim Super Saiyajin Su ya, dengan Trunks Vegeta yang merupakan Super Saiyajin 2 yang mana Trunks-nya serta revive siapa namanya? Gohan ya, yang mana bisa revive menjadi Super Saiyajin 2 juga. Jadi untuk defensive juga ya, saya menggunakan double defensive yaitu revive dan endurance. Dan karakter damager kita adalah Trunks Vegeta. Itu. Jadi baseline timnya adalah tim hybrid. Itu sih sekiranya untuk sedikit bahas-bahas, kita langsung aja ya ke game pertama. Let's go. Alright, game pertama. Lawan kita adalah Android ya. Tak. Oke, okay. Melakukan sedikit kesalahan sih. Harusnya saya terima dengan Charlotte aja. Gak fokus saya ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita quick attack. Nah, ini Hatten Dayo. Oke, Takashi. Nggak sengaja untuk drop karena nge-lag. It's okay. Keras sekali nih karakter. Oke, step. Mau drop habis ini. Yes sir. Support team. Oh. So. So. Reset hand musuh. Nice. Ini sakit sih. Nah, des tuh. Nope. Oh, punya anti cover chain ya nih karakter. Lupa saya, Pak. So. Nice. Charlotte Gun. Please, berikan damage yang terkuat. Ah, shoot. It's okay.
saya bisa terima damage ini karena saya bisa revive. Dan ketika saya berubah menjadi Super Saiyan 2 akan membuat Gohan makin kuat ya, karena dapat support Super Saiyan 2. Nice, revive Gohan. Gua akan tackle di sini. Immediately. Eh, kita nggak dapat kartu. It's okay. Kita punya endurance betul ya. Ini musuh ya baik guys, gameplaynya nggak jelas guys. Dia harus main tutorial terlebih dahulu guys. Rising Rush. Karena nyawanya musuh banyak sekali. Dan saya strike full dan ketebak, saudare. Mati kau. Mati dong. Nice, dan kita mungkin bisa combo dengan ini. Stop time. LF ya sekalian. Dia bisa cancel. That's amazing. Nice. Motto ore no tatakai o mite manabe. Sugoi. Kore ga ima no tousan no chikara nano ka. Right, musuh kita yabai sugiru. Karena bikin saya menunggu cukup lama, saudare emang, saudare. Ya membuat saya menunggu karena dia belum download al, saudare emang. Kemate, sudah say, ya baik des, ya baik des. Ya baik des. It's okay. Sedikit sedih sih kita mengaktifkan apa namanya, revive. Ini musuh juga nggak jelas. Langsung aja. What the hell? Nanti gameplay wakomi. Oh my. Oke, jadi gameplay musuh ya baik, kita akan bantai dengan oke. Oke, my turn des. My turn. Ore no ban des. See the damage. Okay. Okay.
Ah, dia menghancurkan Dragon Ball dong. Kesot, Arek. Ah, yang mau drop padahal. Bukan kesel. Ekel bapaknya. Oh my, nani hatin dayo. Oh my, nani hatin dayo. Damage-nya karakter ini tidak terlalu tinggi ya ternyata. Jadi saya main agak diabai deh. Sulitnya karena gameplay musuh nggak jelas ya, jadi kita harus berhati-hati. Musuh suka sekali untuk tackle ya. Di sini mungkin tackle lagi dia. Malah mid range sek dia. Oke. Ancan ini guys sih mas. Oke, Pantan sudah menggunakan semua damage reduction. I take that. Saya mau mengembalikan Venice habis ini. Yes, sir. Dan mungkin kita akan rising, bukan rising ya. Live ya habis ini. Saya Sarah Badan Gohan Gomikuzu. Bikin saya emosi. Jadi itu, thank you for watching minasan. See you to the next one. Trunks, yatta na. Hai.